selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Sebagai orang Indonesia, apa sih kebanggaan yang sebagai orang Indonesia yang mesti tongolin ke luar negeri? Oh, bangga banget. Tadinya aku berpikir gini, aduh aku main harpa kayaknya alatnya aja udah bukan Indonesia. Tapi ternyata di Borobudur itu ada reliefnya harpa, dan itu udah tahun berapa tuh? Sekitar tahun 700. Yang bikin harpa luar negeri juga belum tahu ya, padahal dia belum udah belum tahu. Makanya aku senang sekali kalau main harpa. Itu Petra boleh tahu usianya berapa? 18. 18. Setelah 19 tahun sebagai warga negara Indonesia, apa rasanya? Yang pasti seru. Oh, udah setahun dulu. Oh iya, lebih setahun tuh. Lebih setahun ya. Senang banget menjadi warga Indonesia. Maksudnya kita punya alam yang kaya. Terus banyak orang juga yang underestimate musisi-musisi Indonesia ya. Dan ternyata kalau kita lihat-lihat, ya musisi-musisi Indonesia jago-jago, keren-keren, mainnya bagus-bagus, dan maju terus lah musik Indonesia. Ya, luar biasa. Dan sama-sama kita berdoa, bukan hanya musik saja, bukan hanya alat musiknya, tapi semuanya bangsa Indonesia bisa maju ke depannya. Jangan kemana-mana, hanya di sini di Gong Show. Wow.